Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mustam Haji, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang. Dengan melihat peristiwa Papua yang beberapa hari kita simak bersama-sama, kita sangat menyesal karena apa situasi dikembangkan oleh tangan-tangan yang memang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini terusik. Forum Kerukunan Umat Beragama yang ditugasi oleh pemerintah untuk merajut kerukunan umat beragama menyatakan bahwa keberagaman suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia ini sudah kita terima, kita sepakat bersama sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam berbagai agama yang kita di dalamnya merajut kerukunan umat beragama, tidak membedakan antara suku, ras, dan kebangsaan. Semua umat manusia dijunjung tinggi oleh agama, diberikan, dimuliakan. Yang membedakan adalah tingkat takwaan, tingkat kebaikan mereka dalam perbuatan. Oleh karena itu tidak membeda-bedakan antara suku dan ras. Kesalahpahaman antara mereka yang bisa mengakibatkan rasis ini sangat kita sayangkan. Maka janganlah perbedaan itu membawa-bawa mengusik kerukunan atau keberagaman yang sudah menyatu di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita tetap memegang teguh negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kokoh, yang kuat, jangan mudah terusik dengan tangan-tangan jahil yang ingin Indonesia ini semakin rapuh dengan membuat isu-isu rasis, SARA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.